Assalamualaikum. Hari ini saya nak share macam mana untuk ambil air sperma ataupun air mani dari burung merpati jantan untuk proses kahwin silang dengan mana-mana burung yang spesies merpati juga. Okey, mula-mula dapatkan seekor merpati jantan dengan juga satu sudu. Mula-mula kepak merpati tu dibuat macam ni. Kemudian ekornya diangkat macam ni, kemudian kita pegang macam ni ya. Okay, kawasan ni seeloknya dibersihkanlah dulu untuk memudahkan kita mengambil air mani burung tersebut. Kemudian burung pati tu ditekan-tekan seperti ini. Nampak tak tu? Haa tu. Okey. Haa tu adalah dia punya kelopak keluar benih dia. Okey. Ni ujung ni adalah air benih dari merpati. Kemudian kita boleh masukkan pada burung merpati betina ataupun burung punai ataupun burung balam ataupun burung puter untuk tujuan kahwin silang. Ini memudahkan kita untuk mengawinkan dan untuk memastikan telur itu mempunyai benih. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.